Ya, tips keunikan dari masing-masing kakak digunakan buat untuk kita semua yang ada di kelas di sini, Kak. Terima kasih. Oh, gue suka. Gue tanya, tanya apa ya? Udah dipikirin dari pas. Memang kadang jelek kayak, oh berarti lo gak fokus dong sama materi yang disampaikan di saat itu. Ya, daripada tidur. Karena zaman angkatan aku banyak banget yang tidur ya. Ada meja jatuh segala loh. Karena tidur. Gitu, jadi manfaatkan note itu dengan baik sih. Kadang nanti habis ini di interview pasti teman-teman disuruh memperkenalkan diri, bikin ramuan racikan perkenalan yang bagus siapa ya, atau enggak godain sebelahnya. Iya. Mas Panca bilang tahun 2017 itu paling bawel. Paling bawel, paling berising dan paling gak bisa diatur, tapi cekatan dan cepat apal ya. Koreografinya cepat apal. Nah, kecuali saya. Aku gak bilang ya. Bacain. Jadi nanti dia cuma ada yang bilang nih kalau misalnya lo kurang gini atau mamiku. Nah, katanya orang kamu gini nih. Jadi kadang daripada kita yang baca, kita yang menusuk tertusuk hatinya, kita minta tolong orang lain untuk menjadi agent kita menyaring apa-apa saja gitu. Jadi itu kalau kalian punya teman ya. Oke. Okay. Aku bilang kayak terus dia bilang, kenapa apa kalau kamu mau pakai bahasa kamu? Aku bilang, aku belum bisa. Akhirnya juga tidur sama Parizela, aku terdiri dulu. Terus sampe gak mau nangis banget, ya ampun tadi aku udah bikin interview tapi aku gak bisa jawab. Itu cuma ditanya, biasanya status kamu tuh apa di Indonesia tuh kamu ngapain? Itu tuh gampang banget, aku cuma bisa bilang, aku kuliah ini, aku memenangkan kriteria jaringan dan selama ini udah berkontribusi ke dunia lingkungan dan lain-lain. Tapi itu takut banget buat ngomong, deg-degan banget, malah aku lebih deg-degan itu daripada waktu speech. Sama sekali gak ada apa-apa yang dibanding waktu si TV interview itu. Nah dari situ aku kayak, wah udah deh, ini Indonesia gak akan ke film lagi. Aku pikirnya kayak gitu, bukan ke film. Ngantuk sih pasti ya, karena tahun ini, aku tahun lalu sih bawa permen ya. Jadi aku bawa permen, terus ya itu kalau misalkan merasa ngantuk, aku memikirkan, ya tadi kata-kata dia benar di interview. Terus kadang misalkan abisnya caranya apa ya, terus ganti makeupnya apa ya, bajunya apa, tetap ya fashion. Maksudnya tetap mikirinnya itu, jadi nggak ngantuk ya. Dan kadang juga apapun sepatu hilang atau gimana, itu jangan langsung dipikir di bawah dalam hati, karena itu nggak akan mempengaruhi, no big deal. Jadi tetap ini aja, jalan sesuai dengan yang saya.